Saya update tentang proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang mengalami pendaratan darurat kemarin pada hari Minggu di wilayah Kabupaten Kerinci. Ya. Kankan bahwa tim ada dua tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini. Tim udara ada menggunakan kemarin itu baru tiga heli, tapi hari ini kita sudah menggunakan ada enam heli. Karena heli, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, heli Polri kami mengarahkan dua heli, kemudian satu pesawat dari Basarnas, satu, kemudian dari TNI AU, satu, kemudian dari PT NU ada dua heli. Ya, kemudian tim eh, darat tadi pagi dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci, ya AKBP Patria Yuda, bersama sembilan, anggota dari Brimob, sudah berhasil ke titik lokasi di mana heli tersebut mendarat darurat. Ya, jadi sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolda, kemudian Dir Krim Um, kemudian Dir Pol Air, Pripim dan tiga tiga kru ya. Ini gambarnya hari ini nah ini diketemukan tadi pagi langsung ini langsung langsung diambil gambarnya oleh timnya Kapolda eh, Kapolres Kerinci ya, timnya Kapolres Kerinci yang tadi pagi jam 4 sudah langsung masuk ke lokasi. Ya kemudian dari tim darat ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban. Ya jam 10 tadi sudah diberangkatkan tim evakuasi dengan menggunakan jalur udara. Baik heli dengan menggunakan heli Polri maupun heli Basarnas. Kemudian juga perlu saya sampaikan juga beredar video di teman-teman media. Ya, ini yang jam 6 pagi tadi. Ya, karena komunikasi dari tim darat yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi, menginformasikan kepada teman-teman yang menggunakan tim udara, tim udara berhasil mendropping bahan makanan, ya minuman, termasuk uh, selimut, serta ada power bank yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dengan tim yang ada baik di Kerinci maupun yang ada di Jambi. Ya, ini masih proses evakuasi, kami mohon doanya. Semoga proses evakuasi yang dilaksanakan jam 10 ini bisa berhasil dengan membawa seluruh ya eh, korban yang saat ini berada di titik di mana heli tersebut sudah diketemukan. Ya, begitu rekan-rekan. -kan. Ya, proses evakuasi masih berjalan, hari ini masih berjalan baik tim darat maupun tim udara. Memang kendala yang paling utama adalah cuaca di sana. Yang cuaca baik berkabut maupun tiba-tiba hujan, ini yang menghambat proses evakuasi yang dilakukan kemarin pada hari Minggu. Tapi alhamdulillah pada hari ini situasi dan cuaca cukup cerah sehingga tim evakuasi udara kita harapkan pada hari ini bisa mengevakuasi seluruh korban. Dan tim darat juga kurang lebih sekitar hampir 350 orang juga sudah bergerak. Ya secara estafet dipimpin langsung oleh uh, Kapolres langsung Kapolres Kerinci maupun Kapolres Merangin begitu rekan-rekan. Untuk kondisi awak pesawatnya seperti uh, apa? Kondisi awak pesawat kalau saya lihat dari foto-foto uh, dan juga laporan dari Kapolres, Alhamdulillah pada pada kondisi yang stabil ya, stabil ya. Tapi memang butuh percepatan evakuasi untuk penanganan medis lebih lanjut. Jadi rumah sakit yang sudah kita persiapkan juga rumah sakit Bayangkara Polda Jambi. Dan pesawat juga kita siapkan. Apabila penanganan di rumah sakit tidak mampu, nanti pesawat kita akan langsung menerbangkan ke Jakarta agar perawatan medis bisa lebih efisien dan efektif lagi dan lebih maksimal lagi untuk penanganan korban tersebut. Artinya evakuasi seluruhnya melalui jalur udara, begitu Pak? Ya, ya, dimaksimalkan melalui jalur udara. Tapi kita utamakan fokus kita adalah Pak Kapolda ya, karena Pak Kapolda mengalami luka ya. Kemudian yang lain-lainnya masih kondisinya stabil, secara bertahap tapi fokus untuk korban semaksimal mungkin hari ini kita evakuasi melalui jalur udara. Ya karena kalau misalnya jalur darat cukup panjang, cukup lama. Tadi malam berangkat aja baru tadi pagi jam 4 pagi Kapolres bersama 9 anggota tiba di lokasi. Ya, jadi kalau misalnya jalur darat saya rasa cukup panjang gitu. Estimasi berapa lama Pak kira-kira untuk dari evakuasi menuju ke rumah sakit Bayangkara? Kalau perjalanan udara kurang lebih sekitar satu setengah jaman satu setengah jam. Satu setengah jam kita harapkan bisa langsung cepat. Ya, tapi rumah sakit di Kerinci juga sudah dipersiapkan juga. Ya, dalam rangka untuk penanganan pertama perawatan untuk untuk uh, korban ya begitu. Saya Tifa Soleta. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, tak percaya.